Oke, silakan duduk. Terima kasih tim Timothy dan and the gang karena melayani kita. Oke, shalom jemaat Tuhan, shalom BM Grace. Pada pagi ini saya diberi kepercayaan oleh Pastor Oda untuk melayani kita dengan sharing lah, it's a very short sharing, kataku saja, short lah. Oke, okay? But the thing is, kenapa saya berdiri di sini bukan saya lebih kudus daripada Anda semua, bukan karena saya lebih baik daripada Anda semua, tapi saya tak tahu macam mana Pastor pilih. Oke, okay? Mungkin dia melihat bagaimana saya punya apa komitmen saya ke apa. But I believe ini daripada Tuhan. Man, apapun yang berlaku dalam kehidupan Anda, itu di tangan Tuhan. Tapi itu bukan sebab untuk Anda menyalahkan Tuhan. That's it. Alright. Because bukan karena benar atau salah, tapi respon kita sebagai anak Tuhan. Man, apapun yang berlaku, saudara, move on. Don't give up, kata Pastor Jeffrey. Apa dia? Oh, sorry. Oh, okay. So, topik kita pada pagi hari ini adalah kecapai, saya cek dulu. Ya. Oke. Okay. Topik saya pada pagi hari ini adalah let's grow in Christ. Mari kita bertumbuh di dalam Kristus, oke? Okay? Nah, setiap kita mempunyai I think topik saya ini sangat sederhana karena itu saja saya hanya berkongsi melalui mengikut kemampuan yang saya ada lah dan juga pengalaman saya. Karena lebih lagi daripada itu mengambil masa yang lebih lama, kan? Oke. Okay. Jadi let's grow in Christ. Ada setiap kita saya percaya mempunyai pengalaman masing-masing mengenai bagaimana kita ingin bertumbuh dalam Kristus, kan? Ada yang sekarang ini zaman modern, there are so many kita panggil ways, alternative untuk kita bertumbuh. Tapi apakah kata firman Tuhan? Bagaimana? Ha. Okay, pernah tengok ini pokok cili kah? Tidak? Okay. Siapa pernah tanam cili? Siapa nak anti? Okay, siapa lagi? Kenapa ni orang muda tak suka bertanam kah? Come on. Okay, saya ini sebenarnya seorang pengajar tau, sebenarnya lah. Okay. Jadi pada suatu ketika dulu, saya selalu mengajar student saya mengenai pertanian. Tetapi pada suatu hari, ada seorang pastor bercakap dengan saya. Dia beritahu begini, kau mengajar tapi kau tak bertanam. Apa maksudnya itu? Macam tak sesuai lah untuk kau. Because you have to walk the talk. Betul tidak? So it's reflect me lah. Okay, saya mulailah belajar menanam. Sebenarnya saya pandai, cuma malas kan. Yalah, muda-muda lagi waktu itu. So but then, tanpa saya sedari, banyak benda segala macam saya sudah tanam dan saya sudah jual. Sampailah ke hari ini. Nah, saya ingin kongsi sedikit tips. Macam mana mau menjadi petani yang berjaya dalam cili. Okay, pada hari ini. Okay, konsep tanaman. Okay, konsep tanaman. Okay, saya mau tanya. Apakah benda basic asas yang perlu ada untuk Anda menanam cili? Apa dia? Perlu ada apa? Benih. Apa lagi? Tanah. Ayuh, ini okay, luar biasa. Okay. Okay. Okay, betul. Benih, tanah, air dan matahari. Betul tak? Itu benda asas. Okay. Percaya tidak kalau saya cakap kita tak perlu tanah untuk tanam? Percaya tidak? Boleh kan? Tak perlu pakai tanah tapi pakai batu. Ataupun kita gantung sahaja cili itu pun boleh hidup. Selagi dia ada baja. Okay. Now, apakah fungsi tanah itu, saudara? Sebenarnya. Kalau kita cakap, oh dia boleh tanah. Tak perlu tanah, kita pakai batu saja. Ataupun kita gantung saja biar akar dia tujurai macam apalah. Macam tu. So, apa fungsi tanah itu sebenarnya kalau kita remove that soil? Apa fungsi sebenarnya? Ha? Medium tanaman. Nah, ini pakar juga. Okay. Sebagai support. Support kepada tanah. Kepada pokok itu. Sama juga seperti air. Air apa fungsi dia kepada tanaman? Support juga. Support daripada segi apa? To transport the elements. Ataupun untuk transport. Sebagai pengangkutan. Segala unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu, mineral itu, ataupun dalam baja kita itu, bawa ke dalam xylem dia. Masuk ke dalam badan apa nama tu tadi? Badan tanaman itulah daripada akar.
Oke, okay, terus membentuk, terus dia membagi protein ataupun nitrogen yang mencukupi. Oke, okay, tetapi asasnya di situ adalah daripada udara, maksudnya persekitaran, atmosphere, cili itu memerlukan nitrogen, karbon, dan hidrogen. Itu dia, daripada foliar. Tetapi yang lain-lainnya, fosforus, potasium, semua daripada akar. So, dia makan dua lah. Satu daripada akar, satu daripada. So, semua benda ini, saudara, adalah support system yang ada dalam tanaman. Kurang sedikit daripada itu, tanaman itu mungkin akan layu sebelum dia kekuningan. Simptom pertama yang kita dapat tengok adalah dia layu, lembut. Kenapa? Kalau dia kekurangan air, that's why dia layu. Sebab tidak ada air di dalamnya. Okay? So, itu adalah kita panggil sebagai support system terhadap sebuah tumbuhan. Sama juga, apakah saya punya the idea of I'm highlighting this thing adalah kita sebagai manusia sama juga, saudara. We think we can live alone, we think we can do it alone. We think that we all, it's okay, it's fine, saya boleh satu orang. Untuk saya bertumbuh dalam Kristus, saya boleh stay di dalam gua, sebab tim saya selalu kalah. Kan? Okay? Tim yang selalu, yang tahu saya tahulah. Okay? Tim menang macam, okay lah. Huh? Okay, tim yang kalah, dia akan selalu dalam gua. Maksudnya, kamu merasakan bahawa saya boleh bertumbuh satu orang, saya stay, saya akan menjauhi segala hal-hal yang tidak baik bagi saya, yang tidak yang saya rasa was-was, saya caw, saya tak mau. Jadi, anda mungkin, ya of course, all of us, I believe semua masuk surga, tapi masalahnya, kamu mau stres kah hidup di dunia ini? Kita tidak mau kan? Kan, kalau kita menemui Kristus, kita akan merasa peace. Kan, if we know we in God's plan, kita akan merasa kedamaian. Walaupun kita berada dalam kesusahan pada ketika itu, tapi kita akan selesa menjumpai damai. Okay, satu lagi. Poin saya adalah selain kita tidak depend, selain kita tidak kesorangan, saudara, kita hidup sebagai, kita berfungsi, tahu berfungsi. Hidup kita ini ada fungsi. Setiap kita ini, seringkas manapun, sekecil manapun, tetapi kita tetap berfungsi. Kalau kita tidak pernah berfungsi dalam hidup ini, maka kamu bukan Kristus. Why? Bukan saya cakap, ini Galatia bercakap. Bertolong-tolonglah, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, law of Christ. Hidup ini harus saling bantu-membantu. Maksudnya you have to be, contribute. You have to contribute. Sekecil manapun ya, semudah apapun, tapi berfungsilah kita sebagai umat Kristian di dunia ini. Okay? Ada soalan? Bukan lecture. Maaf. Okay. So, daripada saya bercakap mengenai apa tadi, kita hidup di dunia ini bukanlah untuk hidup seorang. Keluar satu topik adalah fellowship, persekutuan. Apakah tujuan kita bersekutu sesama jemaat Tuhan? Yang pertama adalah untuk saling mendorong dan bertumbuh di dalam Kristus. Sekejap ya, saudara. Sekejap. Salah dia punya tu. Maaf. Sekejap ya. Saya pakai PowerPoint pula. Okay. Okay, ada? Oh, tidak ada. So, ada tujuan kenapa kita bersekutu. Persekutuan ini dalam ada dua bahagian. Satu dalam skala kecil, yang kedua skala besar. So, skala besar itu adalah bagaimana kita bersekutu di dalam gereja. Yang kecil itu adalah bagaimana kita bersekutu di dalam kemah. Maksudnya kecil lah. It can be in the Grace Life, Comcel. It can be in your workplace. It can be anywhere. Okay? Apa rahsia dia?
Oke. Oke. Apalah masalah ini? Sorry ya. Sama aku cabut lah. Oke. So, jadi dalam persekutuan kita, hari ini saya berkongsi mengenai persekutuan kita di dalam kelompok yang kecil. Kenapa, saudara? Karena itu lebih mudah untuk kita bergerak. Kalau kita di gereja, is different story, is another story, itu yang besar. Saya tidak akan kongsikan. Saya hanya kongsikan dalam kelompok yang kecil. Nah, kenapa itu sangat penting adalah itu akan membuatkan kita lebih senang one to one, heart to heart. Okay? Dan kalau kita contoh kalau kita dalam kelompok yang besar, agak sukar. Dan saya pernah melalui hal itu, dan kami baru saja melalui hal itu, baru-baru ini, yaitu persekolahan anak kami. Wow, dahsyat ini. Laptop jenama apa nih sebenarnya kan? Oh, jenama Hong Kong. Ini saja yang saya mampu beli. Okay. Dapat. Oke, terima kasih kepada Joel dan juga Changko Chai. Oke. Oke. So back, I'm here back. Oke. Maaf mengganggu konsentrasi Anda. Oke. Sabarlah karena kita orang Kristus. Oke. Ya, kalau tak sabar bukan. Tapi saya paham kalau Anda masuk dalam kereta Anda sudah jadi orang lain. Jalan pun tak mau bagi ya, come on lah. Oke. Bagilah jalan, kesian buat orang yang tunggu di simpang tu, kan? Okay, so back to this. Saya bercerita sedikit mengenai permasalahan kami, saya dan istri saya. Anak kami baru bersekolah, baru tahun 1, so we are like excited, parent yang sangat excited. But the thing is, kita sangat concern dengan anak kita. Kita tengok dia bersendirian, saya jadi penyamar tau. So what happened is, in the school, dia cuba try to adapt dengan budak-budak yang di sana, tapi dia macam belum dapat lagi. So kami dua pun bingung, kami pun dua pun meeting yang serius. Apakah rancangan-rancangan dan strategi lain supaya anak kita ni happy? Sebab kita, anak kami waktu ditadikah dia sangat happy, periang. Baru sekolah 1 minggu dekat sekolah primary, sudah stres, sudah macam matang sudah dia. Macam bukan lagan saja ni. Kan dia tidak banyak bercakap, dia cakap I'm tired, you know, I want to. So saya pun yang aduh, takkanlah cepat betul dia matang. So dia tidak happy, dia sangat tidak happy. So dia cakap sekolah tu boring lah. Ya, jadi kita sebagai ibu bapa sangat rasa bersalah, so stressful. So apa yang berlaku adalah saya dan isteri saya serahkan dalam tangan Tuhan sajalah. Dan kami pergi ke Komsel last Friday di rumah Timothy, ya, Grace Life. So di situ kita berceritalah mengenai ini dan kita didoakan dan ya, yeah, we find peace in that. We know that Lagan is in good hand, di mana Tuhan itu akan mengajar dia seperti mengajar saya juga. Walaupun saya lebih nakal dan teruk daripada dia, tapi saya percaya dia di dalam tangan Tuhan, kan? Karena kita terlalu berfikir, yalah siapa tidak terpisau? Saya duduk di tepi sekolah, dalam sekolah, anak saya di mana? Di luar bus stop dekat tepi jalan raya atau yang, aduh. Tapi saya kan terpaksa menyamar jadi malaikat. Jadi apapun yang berlaku dengan anak saya terpaksa biarkan, kan? Susah hati saya sewaktu itu, sangat stres juga saya fikir. Sambil video pun takut orang fikir saya ini macam pencolek, ambil gambar budak-budak kan. Jadi saya terpaksa act macam, kalau dia lalu saya pusing. Dia tak nampak lah, kan. So begitulah,
So hari-hari pertama 7 hari itu sangat sukar. So, saya tak tahu apa yang terjadi pada minggu depan. Dan so kita, saya juga ada share dengan teman-teman yang lain. Dan itu maksudnya saudara, tujuan fellowship itu adalah kita saling mendorong. Kan, saling mendorong dan bertumbuh. Kita kena letakkan Yesus itu yang terutama, tiada yang lain lagi. There's no other way, there's no other reason. Seperti perkongsian waktu kami Grace Life daripada saudari kita Bekrina pun mencerita mengenai berdoa bernazar. So it's quite new for me. Karena ya saya tahu itu bernazar, tapi bagaimana cara dia untuk dilakukan itu sangat, dan kita juga ditegur bahwa doa itu sangat penting. Doa-doa yang adalah yang diceritakan sangat detail. Tetapi intipatinya saudara di sini adalah tujuan kita fellowship ataupun bersekutu adalah untuk kita saling mendorong, bukan saling menjatuhkan. Kalau kita berada dalam kelompok yang saling menghakimi, menjatuhkan, there is not a good fellowship. Keluar saja. Kan? Jangan sekali-kali. Karena yang pertama, dia harus mendorong kita. Dan yang kedua, saudara, sempurna di dalam Kristus, the mindset. Okay? The mindset of Christ. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kita satu kemuliaan. Kalau kita baca dalam Yohanes 17 itu, Tuhan Yesus telah memberikan kemuliaan kepada muridnya dan muridnya juga, dan Tuhan berada dalam mereka. Dan itu makes them perfect as one unit, in unity. Maksudnya mereka telah bersatu dengan Yesus. Makes you perfect. Maksudnya tidak ada lagi perasaan yang menghakimi kamu. Tidak ada lagi yang membuatkan kamu rasa dihakimi, rasa beban itu. So each of us, selain mendorong, kita juga ingin remind to each of one of us bahwa kita berada di dalam kelompok ini, kita telah diselamatkan. Seperti yang saya kata tadi, apapun yang berlaku, you have to move on. Trust in God. Okay? Jadi, itu yang bukan saya beritahu anda perfect secara perfect, tapi kamu hanya perfect kalau kamu di dalam bersama Yesus. Hanya melalui Kristus, apapun yang berlaku pada saat itu, saudara, kalau kita kembalikannya kepada Tuhan, kita serahkan segalanya kepada Tuhan, it will be in good hands. Tuhan akan menjaga setiap anda, apapun yang berlaku. Okay? Itu tujuan fellowship. Untuk kita sentiasa, itu yang membuat kita bertumbuh. Kalau kita berada di dalam kelompok yang sentiasa membuatkan anda rasa stres, terbeban, buatkan anda rasa tidak perfect, no use to do that. Kan? Bagus anda belajar di YouTube sendiri sajalah. Because kita memerlukan orang, kita manusia memerlukan face to face. Walaupun kita boleh berada di tempat sendiri, tapi sikap manusia ini dia memerlukan support. Tak semestinya daripada apa. Nanti saya terangkan lebih detail. Okay? Itu tujuan kita bersekutu. Ada dua saja. Di dalam persekutuan, kita dia ada enam kondisi ataupun six condition of fellowship. Yang pertama, kita adalah sebenarnya keluarga Kristus. Each of us. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Means we are all family. Kan? Itu maksud saya tadi. Apapun yang berlaku, kita masih menerima anda. Memang kamu rasa kamu jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Dia memilih anda, bukan anda yang pilih dia. Paham? It's not you choose him to. Oh Tuhan, saya mau sembah. No, he choose you already. That's why you come here. That's why you are worshiping him. Give all your lifestyle to him. Anda datang ke sini adalah worship. Nyanyian lagu yang kedua kita yang laju sampai Sakai bermain berpeluh-peluh, itu bukan lagu pujian, itu lagu penyembahan, saudara. Because if you read the words, every single words is talking to giving all their life to God. Man, apa yang berlaku pada saat ini adalah apa yang kita lakukan jika anda memilih untuk menyertai Yesus, fikiran-fikiran Yesus. Law of Christ itu tadi, saudara. Anda sebenarnya menyembah Tuhan. Bukan pasal anda menyembah, anda mengangkat tangan melutut. No. It's all about lifestyle. It's all about action kita. Kehidupan pribadi kita. Mengarah kepada Tuhan. Itu saja. Just imagine kalau waktu itu iblis mencubai Yesus. Kalau anda ingin menjadi raja dunia, sembahlah saya. Terus Yesus menyanyi. Itu bukan menyembah, itu menyanyi. Betul tidak? Ada beza. Nyanyian dan persembahan berbeza. Ada orang, doesn't mean kita menyanyi, kita menyembah. Kalau hidup kita tidak menyembah Tuhan,
no point. Maksud saya di sini. The lifestyle you chose. Anda datang sini, Anda menyembah. That's why we do appreciate teman-teman yang busy sekalipun mereka datang untuk bersama-sama dengan kami berkumpul. Even kita buat aktiviti-aktiviti yang bersama-sama. Kan, kita memilih untuk choose to be in Christ, family of Christ itu. That's most important. Saya tidak mengatakan kawan-kawan, kolik-kolik Anda itu tidak bagus-bagus. But dalam kehidupan menyembah itu, saudara, kita memilih Yesus. Dan yang kedua, saling mengasihi. Ah, ini normal. Ini kita sentiasa tahu. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kita saling mengasihi. Because we are the family. Kita adalah keluarga Kristus. Jadi kita harus saling mengasihi. Ah, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan. Maksudnya kita ibarat bagaikan air dicincang tekan putus macam itulah. Kan? I think you know better. Kan macam tu. Kita mengasihi, kita harus mengasihi teman-teman kita seperti saya mengasihi Timothy walaupun dia selalu buat masalah dengan saya. Ya, kami selalu geng basikal dulu tau. We are actively. Kan? Saya purposely membawa mereka ini Clarence di belakang dan Gary dan siapa lagi lupa. Teko. Walaupun mereka ini selalu escape dalam sesi basikal, tapi kami tetap mengasihi mereka. Kan, beli basikal mahal-mahal, belum balik modal lagi sampai sekarang. Jarang dipakai gitu. Kan? So, kita harus saling mengasihi apapun yang berlaku, accept them. Ya. Dan yang paling penting, saudara, yang ketiga itu adalah berpusatkan Kristus. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Whenever you do something, that's why saya suka melakukan aktiviti bersama teman segereja. It's not saying that I'm exclusive, tapi di mana lagi tempat untuk saya mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, kalau bukan dengan teman segereja? Di mana lagi? Di office kah? Mustahil kan, alias satu office itu sama Kristian lah. Kan? Because we do respect them. So kami sembahyang dululah. Saya sebagai seorang Kristian, kita berdoa dululah sebelum main basikal. Main futsal kah, kita badminton kah, you know. Karena apapun yang kita lalui pada hari itu, lepas kita bermain basikal, kita makan kenyang-kenyang, kita ceritalah apapun, at the end of the day, nama Tuhan dipermuliakan. Itu agenda dia. Bukan untuk memuji dia, wow, baguslah Siano ni. Terlalu kaya, wow, dia punya lifestyle macam ni, wow, dia punya disiplin, begitu. Tengok balik saya, aduh, macam mana mau jadi macam dia, you know, that kind of thing. Wow, baguslah dia ni, rajin. Apa? Disiplin. But at the end of the day, nama Tuhan itu tidak dipermuliakan. Sekalipun kita sekelompok itu bercerita mengenai beban kita, keluarga kita, masalah kita, tetapi apabila kita, okay, it's okay, let's be pray together. There's a meaning in your fellowship. Kan? Yang kelima, berjalan dalam terang. Of course, dalam seperti seorang adik-beradik, seperti dalam adik-beradik, pasti ada satu orang yang hilang. Saya tak tahulah kenapa. Tak tahulah dalam keluarga saya ada macam tu. Kan? Ada satu orang saja hilang. Lelah. Kata orang lelah doa pakainya. Kan? Tapi Tuhan itu kasih dia panjang sabar. Kan? So, ada saja. So, sama juga seperti kawan-kawan kita ini. Mesti dia ada yang pelik sikit. Tapi kita haruslah bawa dia. Kan? Bawa dia back to our group. Sedangkan the prodigal son, anak itu, apa kita panggil anak domba yang hilang tu kan? Come on. Diterima balik. Buat parti lagi daripada Tuhan. Daripada tu bapaknya. Itu adalah cerita Yesus kepada muridnya. Apalagi kita yang ada talian ini. We are family in Christ. Kan? Kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Here's the thing. Akan ada di kalangan kita, mungkin dia menghilang. Mungkin dia rasa tersisih, mungkin dia rasa serba salah. Ataupun dia ada masalah yang kita sendiri tidak tahu. That's why we have to gain trust. Dalam fellowship ini kita kena ada trust, gain the trust. Trust itu bukan di gain melalui saya senior. You have to trust me. No. Trust itu adalah kita dapati daripada komitmen kita terhadap kita punya kawan.
kita spend masa kita dengan dia, kita mendengar segala pemasa, kita relax, kita tak perlu over pun, tak perlu pun kita, oh saya ketua, tak perlulah, kan? Maksudnya we spend our time with them, we listen to their, oh kita yang pertama kali try to be open with them, mulakan untuk membuka apa, open, terbuka untuk bercerita mengenai apa yang kita lalui pada setiap hari. At the end of the day, orang itu mungkin akan terbuka juga untuk bercerita. Dan akhirnya, kita bawa dia dalam doa. As simple as that. Tetapi komitmen itu penting. Kita mengatakan kita mengasihi. Tapi kita tak ada masa pun mau jumpa kawan kita. Oh, kami berfellowship. Tapi kita tak ada effort pun untuk membuat pertemuan dengan dia. Macam tu. Kan? Dan yang kelima adalah rendah hati. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain. So dalam grup itu tadi, dalam fellowship kita, apa yang saya boleh beritahu ini adalah aplikasi anda di tempat kerja ataupun di mana pun, ataupun di gereja terpulang. Yang penting konsep dia adalah di sini yang diajar melalui firman Tuhan lah. Okay, berjalan dalam terang itu kamu faham kan? Jika ada yang kita tidak boleh berada dalam kegelapan, maksudnya kamu tahu apa yang saya cuba sampaikan, yaitu kegelapan lah. Dia tidak melihat Tuhan itu benar. Dia tidak melihat apabila dia telah jatuh dalam dosa, dia terus cawo. Dia tidak kembali lagi sebab dia tidak tahu kebenaran. Kebenarannya dia diselamatkan. Telah diselamatkan. Dia ada privilege. Tetapi dia memilih untuk menjauhi Tuhan. That's why we have to pull him back. Pull him back. Sampai beratus kali pun. Seperti Petrus bertanyakan kepada Tuhan, berapa kali kita harus memaafkan? 7 kali? Dia lagi beritahu. 7 kali ke Tuhan? It's more than that. Tuhan tengah 7 kali darab apa. At the end of the day, 490 dalam sehari. Pernahkah orang menyakiti hati kamu 450 kali dalam sehari? Secara logiknya kalau iblis pun boring, tak dapat dia buat. Terlalu banyak untuk kamu maafkan dia. Terlalu banyak. So, apakah kesimpulan daripada soalan Petrus itu? Actually, forgive and forget. Sebab terlalu banyak kali orang itu melakukan kesalahan sehingga kamu lupa. That's why, benarlah bahwa forgive and forget itu wujud. Ada orang cakap, we can forgive but we cannot forget. No, but in the Bible say, forgive and forget. 450 kali itu kamu harus memaafkan dia. Means, sebab terlalu banyak kamu boleh bagi dia peluang sehingga kamu lupa berapa banyak kali sudah dia melakukan kesalahan. Okay? So, apabila kita ingin bersama-sama kawan kita ini, janganlah we think that saya dengan Gary sebab dia kaya, that's why saya mau berfellowship dengan dia. Sebab dia famous, saya mau berkawan. Jangan begitu. Okay? Jangan pernah merasakan ada kepentingan kita di dalam dia, that's why kita mau berfellowship dengan dia. Itu salah sudah. Bukan saya cakap dalam Bible. Janganlah memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi maksudnya, if you think they need help, if you think this area need help, why don't? Kita connect, kita membina hidup dalam Kristus. So kita kena rendah hati. Okay, bukan rendah diri ya, rendah hati. Okay. So, dan yang terakhir saudara, sanggup berkorban. Belum lagi kesimpulan. Sanggup berkorban. You are willing to sacrifice. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Kalau kamu buka firman Tuhan, ini bercerita mengenai mereka, Tuhan menceritakan mengenai ada orang yang tidak menggunakan pakaian dan tidak makan, tetapi orang itu berkatakan, oh kesiannya, pakailah baju, makanlah, baru kamu sehat. Okay, bye. It's like iman tanpa perbuatan itu mati. Kita melihat kawan kita dalam kesusahan, speedy recovery, saya doakan kamu. Sedangkan kamu boleh membantu dia sebenarnya, saudara. Kan? Tapi kamu, tak apalah, ada orang lain yang tolong dia. You know? I know it's, saya pun pernah mengalami hal yang sama. But there's one time, bukan actually one time, many times, student kami ini ada masalah kewangan. So, banyak-banyak cerita, saya mau ceritakan satu inilah. Kenapa, siapa sudah tahu. Tiba-tiba pagi tadi saya teringat muka dia. So, dia cakap, sir, saya mau berhenti. Ah, berhenti? Ya, kenapa? Saya mempunyai masalah kewangan. Okay. Dari segi apa? Dia cakap dia punya yayasan ada, cuma dia ada masalah kewangan.
So rupa-rupanya dia explain lagi dengan saya, rupa-rupanya dia masalah kewangan daily. Parent dia perlukan dia untuk bekerja. Sebab bapa dia sudah meninggal lama, so mereka tidak ada duit, so mak dia kena jaga lagi adik dia dua orang. So dia perlu bekerja untuk family dia lah, untuk jaga ibu dia. Dan so saya merasa sangat sedih. Sedih macam, aduh, kalau saya di tempat dia, saya pun tak dapat. Oh, you know. Tapi saya waktu itu, tak ada duit juga. Tapi lama saya stay. Kau stay sini dulu, saya berfikir. Macam mana kau mau balik? Okeylah, kau berhenti saja kau kerja. Because saya pun tak dapat tolong kau. Ya, yeah. No. Dia sudah decide mau berhenti sebab dia sudah tak datang. Dia cerita macam ni, dia tak datang selama sebulan. So saya panggil dia lah. Kenapa kau escape? Kau ni perempuan, takkanlah kau dinakal, betul kan? Kalau laki saya faham juga. So dia datang jumpa saya, dia cakap saya tak ada duit, family saya bilang okay. So saya diam. Sebab apa? Saya fikir ada tak duit berapa duit saya sikit lagi. Oh, so saya fikir. Oh, saya tiba-tiba saya jadi bijak. Saya pergi message dalam grup. Hey, collect lo. Tolong biak tu. So kami orang collect dapatlah 200.5. Kami yang dalam program kami itulah. So lecturer tu yang lain kumpul duit, so dapat 200.5. So bagi saya sebenarnya bagi sajalah. Apabila saya bagi dia duit itu, dia menangis tau. Dia menangis yang terharulah sebab mungkin dia sangat sukar pada waktu itu. Mungkin saya tahu dia ada makan ke tidak, saya tidak tahu pasti juga. So saya bagi dia duit, dia nangis. Sekarang, kenapa kamu menangis? Saya tak ada duit mau beli tiket bus. So sekarang saya menumpang lah. Okay, so kau baliklah besok. So besok kau kerja lah. Ya, saya kerja. Mana kau kerja? Di kedai makan. Okay lah. As long kau happy. So dia balik. Dia, of course kalau dalam, kami tidak memerlukan lah, tidak lah. Itu cerita saja. So saya nanya, okay, bye, goodbye. So dia balik. Dia balik. So saya mendoakan dia lah waktu itu. Dan actually sangat sedih tau. Sebab kalau saya di posisi dia pun, saya mungkin pun tak tahu mau buat apa. Kan? So itu reflect. Banyak lagi student saya yang sama juga. Turun interview pun tak ada duit. So saya bagi dia duit. So aku mesti interview tu. Tak ada duit. Susah juga kau fikir kan. Okay lah, bagi sedikit untuk dia punya tu. So inilah benda-benda yang sebenarnya kita sanggup berkorban. Tapi bukan sebab kita ada maksud. Bukan sebab supaya saya diberkati. Tetapi sebab itu yang Tuhan sudah nyatakan. The law of Christ. Kasihilah sesamamu. Kan? Iman tanpa perbuatan itu mati. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. But kamu tak mempercayai untuk mengasihi Mr. Titus. Kan sudah tidak sama. Terbalik sudah. The law of Christ itu. It's a concept dia begitu. Dan yang terakhir saudara adalah, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Apapun yang kita lakukan saudara, percayalah Tuhan tidak pernah lupa. Dia tahu setiap pelayanan anda kepada sesiapapun. Dan Tuhan tidak akan menyia-nyiakan penat jerihmu dalam apapun, dalam pelayanan di gereja, di tempat kerjamu, di manapun, di pelajaran kamu dengan teman-teman di sekolah. I believe there's a calling for you untuk berbagi kasih itu. Try to get yourself macam 2 orang kah dulu, 3 orang kah. Dulu saya start dengan 1 orang, kawan baik saya. Kami 2 selalu bertexting, menewaskan girlfriend saya. Tiap malam chatting meluap. I mean, share lah, kan? Talking about life. Because saya mau belajar macam mana sebenarnya bertumbuh dalam Kristus ini. So, slowly, kita jadi banyak and then I get used to it. So, the idea is kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau apapun, Tuhan itu sentiasa berada di center of our life. Dalam kehidupan kita. Kita tidak mau letak Tuhan itu sebagai nombor 2. We want to put Christ is number 1. Amen. There's no other agenda dalam hidup ini, saudara. The only agenda is Jesus. The only agenda adalah Jesus. That's it. Tidak perlu cakap banyak, tak perlu pusing-pusing. Only Jesus. Amen. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau serahkan kehidupan kita. We want to surrender our life. Serahkan, surrender your plan. Saya tahu
Setiap kita kadang-kadang dikecewakan. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama, saudara. Kita plan begini, 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 at the end of the day tak sampai. So we frust. But let me read something for you. Me, myself also will be reflected by these words, because that's why I said it's a very good things that kita share masalah kita kepada teman-teman segereja ataupun sepelayanan sama Kristus. Kenapa, saudara? They might give you the answer to your question in life. Kalau kita share masalah kita tu di social media, kita hanya dapat attention like saja. Or even screenshot ni, kau tengok masalah dia ni. What's the point? Doesn't help you. Unless you memang fikir, oh, saya mau dapat attention, that's it. Okay, that's fine for you. Kan tidak juga masuk neraka, no. Saudara, bagi yang struggling, you're planning, always fail, you're trying to do this, always fail. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terima kasih Bapa atas message-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu di sini. Pada pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Engkau. Apapunnya Tuhan, kami mau serahkan segala-galanya. We have no ideas what will happen to us in the future, Lord. But we know the blessings will flow in our life. Kami percaya bahwa setiap anak-anak yang di sini, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, keluarga mereka di kampung, dimanapun keluarga besar turut diberkati Bapa. Kau pimpin kami Tuhan, Kau pimpin ketua keluarga ini Tuhan, setiap keluarga yang ada ini, Kau pimpin mereka agar mereka dapat bersekutu di dalam Engkau, dimanapun mereka berada. Yes, kami tahu Tuhan bahwa ada challenge di setiap area yang kami lalui, pekerjaan, pelajaran dan juga perniagaan, apapun ya Tuhan. Tapi kami tidak akan menyerah kalah. Kami tetap memilih Engkau. The Jesus agenda dalam kehidupan kami. Tuhan adalah terletak dalam kehidupan kami selama-lamanya. Forever, Lord, we will worship you by giving our life to you, Lord. There's a time kita akan jatuh dalam dosa. But please, keep fighting. There's God. Ada Tuhan yang mengasihi kamu. Balik kepada Kristus, karena hanya melalui Kristus kamu dibebaskan. Hanya melalui Yesus kita dibenarkan. Friends, sahabat semua, kehidupan kita tidak akan tenang selagi kita tidak menemui Yesus. Be peace. Trust Lord. Kita tetap berdiri. Kita teruskan menyembah Tuhan. Thank you.
menyembah-Mu dan ku ada Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.